Hai, selamat petang. Okay, kita live sekejap malam petang ni lah sebelum pukul 7 petang ni. Nanti kita end, lepas tu kita sambung balik malam ni. Saya baru saya sampai dekat rumah. Hai, okay. Tap-tap screen dan share-share dulu live kita ni. Saya dengar cerita orang sekarang ni puak-puak belah sana dah tulis. Siap tulis, sila bagi gift. Dan mengemis gift kan sebelum ni dia kata ke orang, kata oh mengemis gift ke dan sebagainya, tak kita tak pernah tulis pun nak suruh orang bagi gift. Tapi nampaknya begitu terdesak, mungkinlah payment tak dapat dah ke lepas ni ke macam mana kan, yang hampir menyebabkan mereka ini terpaksa meminta gift daripada penyokong-penyokong diorang lah. Dengar-dengar cerita lah, tak tahulah betul ke tidak kan. Kalau tak betul tu, pergi marah dekat orang yang cerita dekat saya tu. Thank you Nova Dila bagi rose kat kita. Okay, saya tulis, kenapa saya tulis Mossad koyak dengan PMS. Ada satu posting dekat X. Okay, saya tunjukkan. Saya buka kamera belakang. Okay, ini ini adalah satu posting daripada Mossad commentary ni, yang dia koyak dengan PMX ni. Okay, saya bacakan apa benda yang dia koyak ni sebenarnya. Saya bacakan. Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim, dia lukis rats, dia lukis tikus. Anwar Ibrahim to US President Biden: "You tell us to condemn what Russia and is doing in Ukraine, but you are silent against Israel in Gaza." Maksudnya tulis kat bawah, Russia attack Ukraine, Gaza attack Israel. Jadi dia kata sekarang ni Gaza yang attack Israel. Bodoh punya Mossad. Okay, tak apalah, biarkan dia. Jadi ini adalah satu tanda yang mengatakan jelas bahawa PMX adalah dibenci oleh ejen Israel ini, kan, sebab dikoyak dengan PMX yang menyokong menyokong Palestin, dan antara orang yang terpaling ke depan berhadapan dengan situasi ini, yang paling lantang menyuarakan berkenaan isu Palestin ni adalah PMX. Sampai Mossad pun koyak, tak ada dia koyak dengan Perdana Menteri lain tau. Perdana Menteri ini saja yang dia berani berdepan dengan Biden, sampai menyebabkan Mossad ni kata ni, CPMX ni, Anwar Ibrahim ni, Prime Minister of Malaysia ni, dare to speak in front of Biden face and tell him to his face kan about the situation in Gaza, stop the attack. Dan kita dapat berita gembira bahawa genjatan senjata selama 4 hari berlaku di Gaza. Okey, kejap saya confirmkan, saya tengok lagi sekali. Okay, so sempatlah kan situasi berubah menjadi tenang dan sebagainya. Alhamdulillah. Okay, kita balik kepada politik Malaysia. Hari ini nampaknya Puak Pembangkang koyak lagi sekali dengan Rafizi Ramli. Rafizi Ramli menjawab soalan Muhyiddin Yassin di Parlimen tadi. Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa patutnya Malaysia ni dah boleh dah nak lantik orang yang tak payahlah Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Dia cakap kita kena lantik orang yang berbeza dengan Menteri Kewangan supaya dapat menguruskan kewangan negara baik. Lepas tu ekonomi kita akan bertambah baik dan sebagainya lah. Ini adalah taktik lama pembangkang. Hari ini soalan daripada Paguh ini untuk isu lain, tapi soalan Paguh tak ada kena-mengena. Ianya hanyalah semata-mata untuk kandungan TikTok sahaja kan. Tanya soalan politik, Rafizi pun bagi soalan politik lah.
Sama udang tak masuk lagi. Jadi bila koyak dengan jawapan politik Rafizi Ramli itu, lepas tu dia orang terus buat bising nak senyapkan berkenaan dengan jana bawah meja. Dia tak nak dengar kerana dia malu dengan keadaan sakau menyakau jana bawah meja tu. Lepas itu dia buat bising kan. Inilah puak-puak pembangkang yang miskin isu ni. Dia sajalah dia nak buat konten TikTok. Sama juga saya tengok keadaan di Dun Selangor kan. Azmin Ali menanyakan soalan, oh adakah apa tarif air, bayaran air ni akan naik. Lepas tu dan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan projek pembersihan sungai itulah yang diberikan kontrak kepada Berjaya. Dan dia kata, oh tokek judi lah apa semua-semua kan. Lepas tu si Menteri Besar pun jawab lah. Menteri Besar kata, bukan saya yang naik iak, naik kapal layar dengan tokek judi. Kamu salah orang. Kan, terkena, tertembak kaki sendiri. Tertembak geng sendiri. Ni saya boleh buktikan bahawa ada rakaman ceramah yang mengatakan Haji Hadi minta dana pilihan raya dengan Vision Tan. Ingat tak video tu? Itu dikatakan oleh Menteri Besar Selangor sendiri sampai terkedu-kedu si Azmin tu. Inilah kan puak-puak yang diorang ni bercakap macam diorang ni baik, suci sangat. Bila dah kena sekali kan, kena tembak dalam parlimen tu, baru terkedu-kedu. Dan Fadila Sidik Saman Harakah dan MP Jasin, jangan melampau sangatlah bila mengkritik ataupun mempersoalkan sesuatu perkara. Jadi ini adalah sesuatu yang bijak pada saya, apa yang dibuat oleh Fazlina Sidik ini. Dan apabila situasi di Kemaman ini, apabila Datuk Seri Azlina mencabar Samsuri untuk meletakkan jawatannya sebagai MB Selang, MB Terengganu, sorry, dan bertanding adil, secara adil lawat satu lawan satu, sebab kita tahu Kemaman ni di Terengganu. Dan bila ada seorang MB bertanding, of course lah dia akan jadi berat sebelah lah, kan. Lebih-lebih lagi yang bertanding itu adalah di salah satu daerah negeri yang dia sebagai menteri besar. Jadi tak adil lah kalau kamu ni menteri besar, kamu bertanding sebagai ahli parlimen di Kemaman pula. Ini akan membuatkan ini akan buatkan negeri itu bawa bidang kuasa kamu. Kan? Jadi kalau nak pakai jentera apa-apa, jentera negeri dan sebagainya, tak ada masalah lah, lebih kurang macam itulah. Jadi agak tidak adil lah. Dan bertanding secara adil, Azlina Osman kata, one by one. Calon BN di pilihan raya di kecil di Kemaman ini, dan pemimpin PN PAS gelabah dan mulalah diorang ni memutarbelit fakta. Mereka membuat perbandingan bahawa terdapat beberapa orang MB negeri lain juga menjadi ahli parlimen berjawatan MB. Sebenarnya mereka bertanding di dua kerusi, DUN dan parlimen, setelah parlimen dibubarkan. Ketika itu bukan lagi seorang menteri besar. Menteri Besar Selangor semasa dia bertanding sebagai adun, dia bukan lagi menteri besar, dia hanya MP sahaja. DUN Selangor dibubarkan. Ini DUN tak dibubarkan pun sekarang ini, betul tak? Ada MB, dan MB dia bertanding untuk MP di Kemaman. Bagaimana situasinya sekarang ni kita dapat lihat. Dan apa yang dibembangkan adalah penyalahgunaan kuasa seperti yang saya katakan tadilah ketika berkempen. Adakah Samsuri menggunakan kemudahan dan keistimewaan jawatan MB Terengganu di sepanjang siri kempennya ketika pilihan raya kecil ini? Itu yang menjadi persoalan. Mungkinlah SPR dan SPRM boleh memberikan penjelasan berhubung dengan penggunaan aset milik rakyat termasuk kenderaan dan pengiring rasmi. Sebab dia masih lagi MB, jadi dia ada pengiring yang ke sana ke sini yang mengikut dia, dan dia juga mungkin akan menggunakan aset-aset milik kerajaan, dan that is not fair lah. Dan ada video yang tular, tak dapat dipastikan bila ianya dirakam, tapi lokasinya adalah di Cukai Kemaman, dan kenderaan pengiring itu jelaslah kan milik kerajaan negeri.
Jadi janganlah guna jentera kerajaan negeri ketika berkempen, walaupun korang ni adalah menteri besar. Sebab to be fair, orang akan layan calon ini dua darjat lah kan. Seorangnya menteri besar, seorang lagi bukan siapa-siapa. Tapi tak apalah, Allah tu maha kaya. Kalau Allah ni nak menangkan calon daripada BN, insya-Allah tak ke mana-mana kalau rezeki tu ada. Dan Kementerian KKD, Fahmi Fazil dah keluarkan satu kenyataan bahawa malam ini berlangsungnya konsert Coldplay tu, kalau there is something wrong, penganjur juga dah bersetuju. Kalau ada pelanggaran breach of regulations yang diorang buat, kill switch. Kill switch tu matikan switch lah kan. Black out terus. Benda tu kalau ada something wrong malam ni, kita akan black outkan terus. Dan konsert itu secara automatiknya berakhir lah. Jadi itu telah dipersetujui. If anything happen, itu yang akan terjadi, iaitu kill switch ni. Switch pemati akan digunakan dalam konsert Coldplay malam ini. Jadi kena sentiasa berjaga-jagalah, jangan jadi macam 1975 tu. Dan Coldplay ni kalau berbanding dengan konsert penyanyi wanita yang buat persembahan, lebih baiklah penyanyi lelaki. Kita tahu kan, yang naik atas pentas tu bernyanyi bergelek apa semua, kalau wanita dia kurang sopan dan mengikut agama Islam tu sendiri tak afdal lah kan. Tapi orang Malaysia ni kalau yang gelek, dandut apa semua, gerudi apa semua tu, bagi dia lagi muni dan suci daripada yang berbahasa Inggeris, walaupun lelaki. Jadi Coldplay antara kumpulan yang menyokong Palestin. Bab Palestin ni, yang mana mengundi PH ni dan berjuang untuk Palestin ni, sebab PMX laju dia bercakap isu Palestin. Kalah pemimpin negara Islam yang lain. Baru ni ada persidangan APEC kan, dan PMX dah tiba Israel depan Presiden US. Dan yang paling penting, konsert Coldplay diluluskan oleh kerajaan terdahulu, iaitu PAS dalam gabungan kerajaan itu. Dan walaupun PAS ini asal saja boleh buat isu, padahal zaman PM memerintah dulu berlambak konsert. Konsert penyanyi perempuan ke, Billie Eilish ke, Blackpink ke, dia senyapkan saja. Kalau bercampur lelaki perempuan tak ada pun dia jadi masalah. Tiba-tiba zaman kerajaan hari ini dia mengatakan, oh maksiat. Masa zaman dia tak maksiat. Masa zaman dia menjana pendapatan negara. Zaman orang lain aja jadi maksiat. Thank you Scorpio. Jadi Coldplay ni satu benda yang kita harus lihat. Bila ahli politik membodoh-bodohkan rakyat. Alasan majoriti MP PAS suruh boykot Coldplay ada dua. Satu, sebab Coldplay ni penyokong Zionis katanya. Ini saya heran, mana sumber yang diorang dapat? Harakah sendiri pernah cover satu berita tahun 2011 lagi yang Coldplay ni pro-Palestin? Ceritakan ke mana? Sekejap ke? Tolong kutip tu je. Tolong jap. Nak sampai tu pukul 5 lebih. Ini yang saya heran lah. Dan Coldplay ni kita tahu dia siap buat lagu lagi untuk Palestin. The Jerusalem Post, media Israel yang pernah bantai Coldplay kerana promosikan muzik video untuk Palestin. Kalau kita Google pun, dalam 10 saat kita dah jumpa berita yang Coldplay ni memang sokong Palestin. Dan tak payah pergi jauh, pakai sumber Harakah pun dah cukup. Jadi datang mana hujah yang Coldplay ni sokong Israel? Orang Israel pun boikot Coldplay tau. Kan, mungkin kalau penyokong yang jenis pajak otak, dia akan telan bulat-bulat apa yang PAS sampaikan. Sebab PAS ni dia suka membodohkan penyokong-penyokong dia. Sebab penyokong yang jahil dan bodoh ini senang ditipu dan senang dicucuk hidungnya. Suruh berhimpun, turun berhimpun. Tak tahu apa sebab berhimpun lah, tapi disuruh turun berhimpun demi negara, demi Islam. Tapi apa benda yang diperjuangkan pun tak tahu. Samalah dengan himpunan syariah hari itu. Bila kita tanya kepada penyokong dia, apa yang PAS pertahankan sekarang ni? Sebab dua kali MB Kelantan komen isu pertahankan syariah, dengan nas yang dipetik, kita geleng kepala. Sesat dan cetiknya fahaman mereka. Islam yang syumul telah dijumutkan oleh PAS, dan bila kita gambarkan syariah hanya ada pada undang-undang syariah Kelantan sahaja. Dan enactment tu pula hanyalah takzir
yang pemerintah boleh wujudkan berdasarkan maslahah, dan hukumannya bukan ditentukan oleh nas yang jelas seperti hudud dan kisas. Saya tak menentang sebenarnya usaha yang perkasa bidang kuasa jenayah syariah. PMS memang punya PMS sedang berusaha dan telah pun berusaha dan telah lakukan apa yang PM dengan PAS gagal lakukan dulu. Kan? Jadi, tapi saya heran macam mana MB Kelantan yang pamerkan, dipamerkan sebagai seorang tokoh ulama PAS tapi punya kefahaman cetek berkenaan dengan kelulusan syariah. Kan? Jadi, kita berbalik kepada isu Coldplay tadi. Mungkin kalau penyokong yang jenis pajak otak seperti yang saya katakan tadi, pergi berhimpun pun berhimpunlah, tak tahu apa benda yang diberhimpunnya. Dan katanya, konsert ini tak kesiankan saudara kita di Gaza. Mereka berduka cita, kita berkonsert-konsert bergembira pula. Kalau kita fikirkan berkenaan dengan saudara kita di Gaza, tak akan ada konsert-konsert perayaan selama 75 tahun ini. Tapi semasa 2021 saya tengok sampailah habis 2022 sebelum PRU 15, sebanyak 13 atau hingga 15 konsert tak silap saya telah diluluskan oleh PN dan PAS sendiri. Dan Coldplay ni semasa 2021 lagi permohonan mereka untuk mengadakan konsert di Malaysia ni cuma diadakan sewaktu 2023 saja. Kan, sebabkan oleh kekangan pandemik dan sebagainya. Dan janganlah double standard. Sebelum ini tak putus-putus konsert yang diadakan di negara kita, tapi bila dah dia nak mainkan isu berkenaan dengan bila PMS kata welcome Coldplay dan dia mainkan betul-betul isu Coldplay ni, punyalah banyak konsert sebelum-sebelum ini dari artis antarabangsa, dari artis tempatan. Itu bukan tak fikirkan ke? Masa tu korang tak kata pun tak fikirkan ke saudara kita di Gaza? Mereka tak suruh boikot pun. Walhal konsert-konsert itu boleh. Oh, kali ini pula tak boleh sebab sebabnya PMS welcome Coldplay to Malaysia. Berapa banyak perang yang ada di dunia ini, termasuk di Syria, di Myanmar, di Ukraine. Dan banyak lagi lah yang melibatkan orang Islam juga sebelum-sebelum ini. Iraq, kan? Tempiah saudara seagama sebelum ini tak ada pun. Tak ada pun orang nak kata, tak payah buat konsep, kita kena empathy kepada saudara-saudara Islam kita di sana. Hentikan semua konsep. Masa zaman 33 bulan dulu, you name it. Punya banyak konsert Billie Eilish, Scott Callum, Justin Bieber, Blackpink. Blackpink tu lagilah terkija-kija kan dengan lentuk-lentuknya. Tak ada pun MP PAS tegur berkenaan dengan pemakaian dan yang menggiurkan, menjolok mata tu, betul tak? Masa PAS jadi kerajaan, tak ada pula suruh boikot dan cuba batalkan. Tak ada pun dia kata, saya akan berjuang untuk batalkan konsert Blackpink sebab tak patuh syariah. Modal konsert ni PAS dah guna sejak saya rasa sebelum saya lahir lagi kot. Carilah modal yang lain pula. Sebab masa anda jadi kerajaan, anda tak buat pun apa yang anda persoalkan hari ni. Apatah lagi yang korang perjuangkan semasa sebelum korang jadi kerajaan. Saya nak kata di sini, hikmahnya 33 bulan hari tu Allah nak tunjuk siapa PAS. Allah nak buka topeng berkenaan dengan kemunafikan mereka ini. Hari ini terbuktilah bahawa golongan-golongan munafik ini, mereka adalah menunggang isu agama semata-mata untuk kepentingan mereka. Jadi saya nak invite lah kalau kawan-kawan yang nak naik atas ni, kot-kot kalau yang rasa dengan apa yang saya sampaikan tadi ke, nak betulkan apa yang saya cakap ke, dan ini untuk kepentingan yang saya nak nyatakan, diorang kononnya suruh hentikan, konon kesian kepada Palestin. Palestin kan bisa pembersihan etnik dah, dengan apa yang saya nak nyatakan,
diorang kononnya suruh hentikan konon kesi. Kan? Sejak satu abad dah tak pernah lagi semenjak semenjak apa tadi ya, lupa dah. Dan semenjak perang ini berlangsung, mana-mana konsert sebelum ini dihentikan oleh PAS. Kan, tak pernah lagi. Jadi hari ini tiba-tiba dia nak suruh hentikan konsert, semata-mata dia nak malukan PMX lah. Tak, semenjak Nakbah yang pertama, rakyat Palestin merasa hidup yang sempurna, Gaza dah berpuluh tahun jadi open prison, open air prison. Bukan baru-baru ni je. Open air prison, kenapa saya kata yang gitu? Ia seolah-olah terpenjara di negara sendiri, dijajah di negara sendiri. Dan selama ini mana simpati? Mana simpati kepada orang Palestin ni? Kan? Masa lebih berkuasa tak bukan sedikit konsep-konsep yang dianjurkan. Walaupun tengah shock berzumba lah, ada yang berkejar-kejar, berzumba di atas pentas dan sebagainya. Masa lebih memerintah. Masa lebih memerintah ni saya nak tanya, rakyat Palestin bahagia ke? Ingat kalau rakyat Palestin yang ingat kalau Israel, pesawat Israel dibenarkan lalu di atas ruang udara kita masa tu, rakyat Palestin nak berterima kasih ke kepada kerajaan PN 33 bulan hari tu? Saya nak tanya. Jadi saya ni bukan jenis yang minat kasut, saya tak tahu, suka pergi tempat yang sesak-sesak beramai-ramai macam tu. Memang tak pernah pergi dan tak akan pergi pun saya rasa. Tak tahulah kalau duduk di seat yang maksud saya tak perlu berasak-rasak, lain cerita lah. Tapi aku pelik macam mana orang sanggup beli tiket mahal setakat nak tengok orang menyanyi daripada jauh. Tapi tak payahlah nak politikkan isu konsert ni dan nak dikaitkan dengan Palestin. Sebenarnya semua ini disebabkan oleh lebay yang kehilangan kuasa saja. Kalau lebay tak kehilangan kuasa, lebay tak akan tunggang dan lebay tak akan hasut rakyat. Itu yang utamanya. Kalau nak kira LGBT lah, konsert Billie Eilish, penyokong kuat LGBT zaman PM perintah, senyap je kan? Coldplay, penyokong kuat Palestin, PAS bising-bising. Oh, mentang-mentanglah suka Billie Eilish tu buat persembahan. Dia jadi bias lah pula. Okay, silakan Ari. Nak satu? Okay, baik. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, salam satu tahun Malaysia Kerajaan Perpaduan. Okay, kat sini kita lihat. Okay, konsert Coldplay dulu lah, Coldplay.